Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya akan menyampaikan kultum tentang merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain adalah perilaku atau tindakan tercela seperti meremehkan, menghina, dan mengejek dengan sengaja. Maka hal tersebut adalah perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang lain adalah bentuk dari kesombongan karena ia membanggakan diri dan menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dan sesungguhnya kesombongan adalah perbuatan penyakit hati yang sangat berbahaya di antara penyakit-penyakit lainnya. Dampak merendahkan orang lain mungkin bisa saja orang direndahkan merasa dirinya tidak diperlakukan secara hormat atau adil, yang dapat menciptakan rasa dendam. Dan balasan bagi orang yang merendahkan orang lain adalah tidak masuk surga. Maka dari itu, janganlah kita merendahkan orang lain. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.